Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, Tia Yopada Dodi Reza, kembali meraih penghargaan berupa apresiasi Perempuan Hebat Indonesia 2019. Penghargaan yang diberikan oleh Sindo Wiklik bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digelar di Hotel Arya Duta, Jakarta pada hari Jumat, 18 Oktober 2019. Pada acara ini, Ibu Tia menerima anugerah perempuan hebat yang telah menunjukkan dedikasi, prestasi, keteladanan, inspiratif, dan inovatif di Indonesia. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras beliau yang ingin agar daerah yang dipimpin oleh Dodi Reza Alex punya kekhasan yang bisa dibanggakan, terutama di kancah dunia di bidang fashion. Penghargaan ini saya persembahkan untuk kaum perempuan di Kabupaten Musi Banyuasin, khususnya kaum perempuan petani gambir dan pengrajin gambo di Kabupaten Musi Banyuasin. Karena gambo muba sebagai eco fashion yang mampu mengangkat ekonomi petani getah gambir lantaran dikerjakan oleh tangan-tangan terampil dari para ibu di desa. Hasilnya telah menambah penghasilan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan.